beautiful. Saya sisihkan ke hot plate-nya. Menu yang berikutnya saya masak adalah mie tepan cabe hijau. Tepan itu artinya hot plate ya. Nanti kita sajikannya di hot plate, make it more interesting. Dan mie-nya saya pilih mie telo. Telo itu artinya ubi ungu. Mie-nya mau saya rebus terlebih dahulu. Airnya sudah saya didihkan. Kasih garam kurang lebih 1 sendok teh sama dikasih minyak sayur kurang lebih 1 sendok makan. Tinggal direbus sampai mie-nya lembut. Doesn't take too long, mungkin sekitar 5 menitan. Sekarang saya mau memotong-motong bumbunya. 2 siung bawang merah dan bawang putih. Bawang putihnya juga. Jangan lupa sesekali mie-nya diaduk agar matangnya merata. Oh. Bawang bombay mau saya iris-iris memanjang. Cukup diiris lebih tipis seperti ini. Dan chicken, ayam untuk proteinnya. Ya, ayamnya cukup mau saya potong-potong lebih kecil seperti ini. Mie-nya sudah matang. Jadi mie-nya mau saya angkat sekarang. Kita tiriskan. Warnanya is beautiful. Saya sisihkan ke hot plate-nya. Sekarang saya taruh di sini. Jangan lupa cabai hijau. Cabai hijaunya mau saya iris-iris. Kita iris-iris serong seperti ini. 3 cabai hijau. Biar warnanya cantik, mau saya campur dengan cabai merah juga. Oke, tinggal kita tumis. Kita tumis bawang-bawangannya dulu ya. Bawang-bawangan, cabe-cabean juga bisa masuk sekarang. Tambahkan ayam. Like that. Kita beri bumbu ya. Bumbunya yang pertama saus tiram 2 sendok makan. Kecap manis. Kecap manisnya 1,5 sendok makan. Dan kecap ikan. Fish sauce, kecap ikan 1 sendok makan. Aduk sampai ayamnya matang ya. Kalau suka pedas bisa juga pakai saus sambal, mungkin cukup 1 sendok makan. Saus sambalnya pepper. Dan selesai. Tinggal kita sajikan. Hot plate-nya sudah panas. Api saya matikan, kita angkat, taruh di kayunya. Terus mie yang tadi, pemirsa, ingat kan mie yang tadi sudah direbus. Nah, kita taruh di atasnya seperti ini, tumisan ayam dan cabai hijau. Taruh di mana-mana, just like this, kaldu ayam. Dan yang terakhir, kacang mete. Sizzly. Beautiful. This is it. Mie tepan cabe hijau ala Chef Vera Quinn.